Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Hanji Sepit. Kali ini kita akan membahas soal lonceng ganda yang cepat habis ya. Nah, kita lonceng ganda ini kan yang agak murahan ini, saudaraku ya. Bagaimana caranya biar lebih awet? Ini harga aslinya yang supra cuma 35.000. Tapi kita bisa membuat lonceng ini lebih awet dan tahan lama secara original. Oke, langsung kita tunggu prosesnya saja ya. Langsung ke proses. Mantap. Oke, saudaraku, beginilah proses penyepuan lonceng ganda yang harga murah ya, saudaraku. Biar lebih tahan awet, bisa setara dengan original. Kita pakai kemarin cuma merek Tezeng. Ini sudah ya, mangkok ganda Tezeng. Oke saudaraku ya, kita tunggu proses sampai benar-benar merah ya saudaraku ya. Nanti kalau sudah merah kita akan masukkan ke air, kita rendam. Oke. Oke saudaraku ya, prosesnya udah merah bos saudaraku ya. Kita langsung rendam ke air ya saudaraku ya. Nah, kita aja jalan. Kita angkat saudaraku ya. Udah siap. Nah ini saudaraku, mesinnya kebakar ya saudaraku ya. Ini dijamin lebih awet, udah seimbang lah dengan original. Semoga ini bermanfaat ya saudaraku ya. Mantap. Oke guys, itu tadi tutorial kami guys, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Silakan mencoba, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.